Game yang kedua. Oke guys, game yang kedua guys. Yuk guys, Alchemika bisa yuk. Alas dendam kita di sini game kedua. Layarnya kita up dulu ya guys ya. Oh, udah pas sih 40. Biar tidak terlalu buram guys. Coba kita naikkan ya. 7 sama ada guys ya. Oke, Alchemika kanan ya, merah ya. Peter Edra melawan Alchemika game kedua. Joy, pingkan. Dari pingkan. Baksia sih ngeri ini. Turtle yang pertama. Soya. Enjoy. Do the set. Wah, kacau buat. Flicker. Fantina flicker juga ya, cuman gagal dapat deh ya. Apakah rekal apa tata yang pertama apakah free untuk WTR? Dapat itu Joy. Lunox. Udah reset lagi cuy. Bikin era. Sabada bro ya. Gila. Tahu dia ada orang di situ gua. Buruknya. Di open. Gila cuy. Baksi ya guys. Mantap. Balikkan. Dead tree ulti. Lunox. 3 hero. Hilang. Yuk, pada game ini harusnya OP guys, di early game. Dali pingkan. Vival. Lunox.
Gila Lunox. Oke, blasting dua tackle cancel. Cel gak jadi untuk nge-clear wave dan cukup cepat harusnya, tapi memang cover ada dengan adanya cover dari Vivian ya. Yeah. Yang membuat Ash harus sedikit menahan diri karena sekarang lihat Ipal. Nah, titik dari sekarang. Tapi ternyata di sana ada Aul langsung melakukan cover dengan cukup baik, brilliant soft corner dari seorang Livi bahkan. Mati sih itu sih gedok kasih. Menghajar ke arah Vivian juga. Dan karakter cuy cuy. Sakit. Total yang pertama ya kah? Iya ya, total yang pertama ya. Bonyok joinnya. Nafsu kali. Kawan-kawan yang nggak datang. Record. Alotnya. Gila, Valentina. Bawah dapat ya Clodonya. Shell. Nggak ada yang main Aurora ya sekarang. Vivian. Golnya masih imbang-imbang sih. Menit ke-7. Ulti dari Tugdok. Marty tuh, Tigreal. Bunuh dia Mortis. Dapat tuh bawahnya cuy. Mati dia Lunox. Wih belakang tuh. Gila kena 2. Orlot nak 2. Gila Fortuna. Di comeback cuy. Di balik modal. Dari belakang Orlotnya. Segi objektif. Iya. Kalau rapi ya, jangan lihat sebentar lagi tapi masih. Garis paling depan langsung wajah dikeluarkan tiga pemain terkena sekaligus. Spidey Lightwheel coba langsung dibuka. Mati tuh depannya tuh. Mantap. Martisnya cuy. Dapat ya, Lotna ya, free load. Reload yang pertama. Kalau memang mereka dapatin lawan tadi mungkin ada baiknya melakukan take off lebih ambil S atau Livi menjadi momen penting atau bahkan yuk game kedua yuk comeback guys. Tapi masih imbang-imbang nih skornya.
Skornya masih imbang-imbang. Kena lagi. Kena lagi. Mantap. Ya, maksudnya dibalikin dari segi objektif yang tertinggalnya sama teman-teman Arek ini kan juga balik sekarang bahkan perbedaan golnya udah di angka 3.000. Cuman Arek ini kan juga memiliki lain atasnya tuh sama dimana kalau sampai Cel ini fat, kalau sampai nanti dia pull item makanya bakal mengerikan. Lunox, check Lunox. Gila, langsung di all-in. Joy. RR Kimika. Gol 5.000 sih. 3.000-an. Ini juga kalau di legend kan bakal sakit banget ya Mot. Itu yang menjadi kunci yang penting apa? Livi dan S ini jangan sampai tertangkap. Sekali tertangkap dan bisa langsung habis. Kalau dari si item sekali tertangkap dan Blade Armor, ini menjadi problem. Nanti di late game, Vengeance-nya tuh gak cukup untuk kebalikin damage dari seorang Cell. Maka mungkin dia harus build hybrid di sini. Makanya dia udah ada... Oh, carry-nya. Semi-semi tank damage dia, carry-nya. Gimana strateginya nanti dia nantikan? Dia mau full damage kah? Dia serahkan frontline-nya ke arah Aldan Choi, which is mereka berdua bukanlah hero frontline yang harusnya. Yeah. Mereka berdua tuh hero momentum, apalagi Choi, dia harus nungguin... Choi. Aul dan Aul dia tuh dalam momen counter setup di tengah menunggu di belakang teman-teman yang mungkin nantinya bakal di counter setup dengan ada Aul dia maju ke depan dari hard kicker jadi bukan nongol di depan munculin di map gitu loh seorang Aul ada di posisi mana itu bakal memunculkan Aul ada kaiting-kaiting yang dilakukan dan some order sudah digunakan yuk lot kedua yuk satu pemain sudah langsung ditarik waduh lu guys ketiga. Yuk. Gila. Gila BTR. Sekarang Vival sepertinya bisa untuk leluasa untuk nyentuh Lord tapi damage-nya masih kurang. Dia masih bisa kabur ke bagian belakang. Apakah nyatan ada inisiasi untuk mendapatkan Lord untuk tim Tronera Colius? Resikonya tinggi tapi ingat mereka punya Cell yang bisa bakal membantu untuk pukul Lord-nya. Vivian harus segera datang lagi untuk menjadi seorang frontline. Dan sini siap harus tercover dengan cari fight-nya itu harus jadi strike dia. Itu juga bisa dikunci. Gimana Aul? Dia udah gak di-pause ya. RR Kimika. Bisa yuk guys yuk. Lihat tapi dilakukan oleh Lele Pinka. Lord. Satu pemain Blazing 2 digunakan. Belakangnya. Kena. Kena Klodo. Satu pemainnya itu Cell. Dia bisa dibalas. Bisa dibalas. Lele Pinkanya down. Vivian tertarik sepertinya gak bisa berbuat lebih. Kena Klodo. Karena Gas Assault-nya connect. Dan itu dia Liv yang berhasil untuk menangkan sebuah eliminasi. Dibalikin lagi keadaannya Colius. Colius. Wow. Masih bawa lebih di mana Vival ya. Dengan Box Session 3 ini mencoba untuk memberikan presence-nya. Tapi Lord. Dapatkah? RR Kimika. Menahan terlalu banyak damage di depan. Dan di tarik gila. Bagus kali. Walaupun Aul harus tumbang. Tapi lihat Livy berhasil untuk menumbangkan hero di depan. Dan bahkan Lord-nya pun berhasil diamankan oleh teman-teman RR. Selamat deh guys. Masih bawa lebih. Menggunakan Phantom Steps. The Nox. Dan set lagi. Dari grup face. Ini game kedua didapetin sama tim Arang. Cewek-cewek ngeri juga ya. Kita lihat replay-nya. Ada bagus sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Arang juga buat kebalikin keadaan. Arang Kimika. Dan ini Lele sebenarnya momennya penting sih. Ketika dia udah dapetin Cell, udah nggak ada DPS lagi. Dan lihat, dari seorang Aul yang benar-benar ngasih badannya kan. Dia kasih implosion biar teman-temannya fokus ke arah si Aul aja. Lord-nya bebas, Ashe-nya bebas, Livy-nya bebas. Jadi mereka dapat banyak banget winning situation dari mengorbankan nyawa Aul. Dapat tuh, dapat tuh. Nggak ada minion lagi. Bisa sih tuh.
bisa situ. Dan memang Levin kan juga tadi pintarnya ngincer ke arah Cel, karena kalau ada Cel, dia bisanya pakai Battle Gear Revenge dan Glassy Blood gini di belakangnya kan. Uh-huh. Game kedua ya guys ya. Ngeri ya. Dibadakan keadaan cuy. Meledak tuh. Hancur. Kena dua. Wah, gawat. Dapat ya. Gila pingkan. Langsung NT ke ini. Mati lagi tuh. Halo dulu sih. NT ya guys ya. Satu sama kah ini? Mantap coy. Gila NT. Mundur lagi Nalo. Dua pemain, tiga pemain gak bisa base-nya. Base. Dipastikan hancur oleh tim RRQ Mika dan game kedua didapatkan oleh tim RRQ Mika. Wow. Satu sama ya guys ya. Kita kembali lagi ke game yang ketiga.